hati. Om. Puji syukur kepada Tuhan Yesus berkat cinta kasihnya kita semua sudah dihantar sehingga boleh tiba di gereja ini untuk kita memuji dan menyatakan kenyataan Tuhan daripada kepada Tuhan. Untuk itu pada pekerjaan majelis jemaat ini dia berluang menyampaikan selamat datang kepada kita semua dan selamat beribadah. Kami menyambut jemaat sekalian dengan penuh sukacita dan pada saat ini kita menggunakan tata ibadah untuk tiga dan mengaitkan dengan perayaan perjamuan kudus dalam rangka hari perjamuan kudus dunia dan hut bening bersinggung. Sebagai Karim yang terkasih di pendeta Imawanti Wawina, jemaat yang dikasih Tuhan, perkenankan kami menyampaikan warta jemaat. Ibadah kelompok pelayanan lansia jemaat ini di Bapak akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 20 Oktober jam 4 sore yang akan menjadi Karim pelayanan khusus kolom 8 dan konsumsi kolom 10 dan disampaikan kepada seluruh lansia bahwa ibadah pemakaman atas meninggalnya Bapak Insinyur Fred Dewan selaku Ketua Wilayah Lansia yang 26 akan dilaksanakan pada hari Minggu ini jam 11 siang. Warta kedua, ibadah KPDP Wilayah yang 26 akan dilaksanakan pada hari Jumat 25 Oktober 2024 jam 18.30 sore. Tempat pengunjung Jepang Kapal Luas sebagai kali ini pendekatan untuk Master Teologi. Dan ketiga, diucapkan banyak selamat kepada paduan suara pria Bapak Kuni, Julia Pertua, yang mengikuti lomba kategori Small Choir di HUT ke-62 PKB Simele di wilayah Malaya pada tengah malam dan dengan meraih nilai 84,075 atau O. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita dengan segenap hati dan dengan segenap syukur dengan sukacita iman karena Tuhan itu adalah baik kepada kita. Jemaat undang untuk berdiri. Marilah kita memasuki ibadah ini dengan kepala tertunduk dan hati yang tulus menyembah sambil kita menyanyikan lagu nomor 19 Allah Besar Aku. Ada saat dan waktu kami
sehingga kami mengalami banyak kegagalan. Kami mengalami tidak seperti yang kami inginkan, sehingga membawa kekecewaan, membawa rasa sakit hati, membawa kami menuduh bahwa Tuhan tidak mengasihi dan mendengarkan doa kami. Bahkan Engkau juga sering temui kehidupan kami yang tidak sanggup untuk melawan bentuk-bentuk dosa yang ada di sekitar kehidupan kami, atau hal yang kami lakukan setiap hari. Oleh karena kami hanya mau menyenangkan diri kami sendiri, melakukan dosa hanya untuk supaya kami dapat terlihat hebat, dapat terlihat lebih daripada orang lain, dan mampu untuk melakukan segala sesuatu yang kami inginkan, walaupun kami harus berbuat dosa di hadapan sesama manusia, dan itu pasti di hadapan Tuhan. Dan semua kesalahan dan pelanggaran yang kami perbuat di hadapan, dengan penuh kerendahan hati, kami membuka kehidupan kami di hadapan Tuhan. Sambil kami mengaku dengan penuh penyesalan agar semua yang kami lakukan yang tidak dikehendaki Tuhan, sambil kami memohonkan terima keberadaan kehidupan yang dibagi kami, sebab kami mau selalu dibentuk oleh Tuhan, kami mau selalu diatur oleh Tuhan, supaya kami mampu untuk senantiasa melakukan kehidupan kami ini seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan senangi, sehingga hati dan mata pengorbanan di bukit Golgota tidak sia-sia dalam kehidupan kami, tetapi benar-benar boleh membawa makna bahwa kami melakukan kembali arti pengorbanan untuk kehidupan dan keselamatan kami. Ini kami ya Tuhan, yang dalam bermohon, yang dalam meminta kepada-Mu, kiranya Engkau mendengarkan seluruh upaya kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bawa doa kami kepada-Mu. Amin. Dan mereka yang diampuni akan menerima anugerah Dia yang tidak pernah dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5:20. Aku percaya kepada satu Allah yang maha kuasa mencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lain dari sang Bapa, sebelum ada segala sama, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sampaikan dengan sang Bapa, yang dari perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita, manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi bahwa pemerintahan Pontius Pilatus menderita dan dikuburkan, yang bahwa kepada Allah ketiga sesuai dengan sekitar kita dan lain kesempatan, yang duduk di surga karena sang Bapa, dan kepada kembali dan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari sang Bapa yang bersama-sama dengan sang Bapa dan sang Anak disembah dan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari seluruh pria dan papa. Sekali lagi dengan pada seluruh pria dan papa, kita akan membawakan pujian. Satu kali percaya bahwa pertolongan
kiranya kehadiran Tuhan akan selalu menolongkan kehidupan kami berkeluarga, supaya keluarga-keluarga Kristen yang ada di jemaat Kudus Gereja Padua akan mampu memegang posisi, memegang terbaik di tengah kehidupan masyarakat, bagaimana dulu kami berdua berada. Ya Tuhan, Kau juga yang menyertai setiap kami percaya keluarga kami percaya setiap hari. Ya Allah Tuhan, jangan memberikan hal yang kami butuhkan, supaya kami dapat memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan hidup keluarga kami. Kami juga memohonkan kepada hidup berumah tangga, dan kasih Tuhan akan selalu memberikan kehidupan kami bersama dengan keluarga yang kami kasihi. Ya Bapa Surga, apa yang kami lakukan untuk kemuliaan
supaya kita tahu
Hehehe.